kita siapa? Let's go. Sosok Tuk Bakiara, belakangan ini mencuri perhatian, lantaran datang ke Indonesia. Tuk Bakiara memiliki kedekatan dengan Vicky Naki, bahkan sudah diperkenalkan dengan keluarga. Ketika berkunjung ke Indonesia, banyak yang dibuat penasaran dengan sosok Tuk Bakiara. Tuk Bakiara adalah gadis cantik asal Turki, yang jadi teman spesial Vicky Naki. Wanita cantik yang kerap disapa Tuk Bakiara ini, adalah perempuan yang ditemukan oleh Vicky Naki, saat bermain Ome TV beberapa waktu lalu. Kala itu, percakapan di antara mereka menjadi hangat dan berlanjut, sehingga Vicky Naki datang menemuinya ke Turki, pada tanggal 3 Agustus tahun 2022. Hingga kini, konten Vicky Naki terkait Tuk Bakiara, selalu dinantikan oleh para warganet Indonesia. Sebab, melihat kemesraan yang ditampilkan kedua pasangan tersebut, membuat para penggemarnya ikut hanyut dalam suasana yang dibangun. Pada feed Instagram masing-masing, Tuk Bakiara maupun Vicky Naki selalu menampilkan kemesraan, yang dianggap netizen adalah sebagai pasangan kekasih. Banyak netizen yang penasaran, siapa sosok Tuk Bakiara ini, hingga mesin pencarian Google pun mencatat, untuk pencarian profil dan biodatanya pun pesat. Diketahui, Tuk Bakiara adalah wanita yang saat ini menginjak pada usia ke-19 tahun. Tuk Bakiara adalah wanita kelahiran tanggal 31 Mei tahun 2003, dengan demikian, zodiak Tukba adalah Gemini. Orang tua Tuk Bakiara tinggal di Istanbul, namun, sehari-hari Tuk Bakiara tinggal di asrama mahasiswa di Ankara, ibu kota Turki. Sebab, Tuk Bakiara kuliah di jurusan ilmu nutrisi dan diet, di Universitas HCTP Ankara, Turki. Awalnya Tuk Bakiara ingin mengambil jurusan kedokteran gigi, namun karena satu dan lain hal, Tuk Bakiara akhirnya diterima di jurusan ilmu gizi dan diet. Universitas HCTP, merupakan universitas negeri terkemuka di Ankara, Turki. Universitas ini dianggap sebagai salah satu kampus terbaik di bidang kedokteran, yang ada di Turki. Universitas ini menempati peringkat ketiga teratas, di antara universitas-universitas Turki, dan urutan ke-677 ranking dunia pada tahun 2023, berdasarkan versi Webometrics. Universitas ini didirikan pada tanggal 8 Juli tahun 1967, dan memiliki 16 fakultas, 15 institusi, 4 sekolah kejuruan, 1 konservatori, dan sekitar 49.582 pelajar yang terdaftar di universitas ini. Berikut ini adalah perbandingan peringkat Universitas HCTP dengan universitas di Indonesia. Jurusan dan biaya kuliah di Universitas HCTP, tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Elveda.
Perlu diketahui, bahwa 1 lira Turki, sama dengan 809 rupiah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.